Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hidayah taufik daripada Allah, iradat kudrat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kita peluang untuk kita hidup di muka bumi Allah Taala. Yang mana kita tahu sekarang musim penyakit. Tetapi Allah Taala masih lagi beri peluang kita untuk hidup, boleh nyawa, boleh bernafas. Boleh lagi kita teruskan kehidupan kita, iaitu menyambung, meneruskan penghambaan kita, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang mukmin, penyakit ko, gapo dia ko, benda itu tidak menghalang dia dengan Allah Taala. Tapi kalau orang hok jenis tak kuat gap, bukan musim penyakit pun balasoh tak mari siapa tolong. Nah, mengajar pun tak dekat siapa tolong. Tapi kalau orang mukmin, orang yang nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, marilah terbalik 7 petala langit, 7 petala bumi pun tugas dia sebagai hamba dia tetap kena tunai. Susah payah Tuhan bayar cara payah, mudah Tuhan bayar cara mudah. Jadi kita berharap kita dapat tunai tugas kita di atas muka bumi Allah, iaitu menunaikan taat kepada Allah Taala. Maka malam ni aku nak kecek satu cerita. Cerita peristiwa yang nak berlaku lah ni 25 Zulhijjah, maknanya dalam 5 hari lagi. Itu peristiwa yang besar bagi kita sebagai orang Islam. Besar tak besar sehingga ke tarikh kita ni. Hari bulan kita start bermula satunya kerana peristiwa ni. Oh, besar tak besar. Dijadikan peringatan kepada umat Islam seluruh dunia. Memperingati tarikh hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Ada banyak peristiwa di dalam kehidupan Nabi ni, banyak peristiwa berlaku. Peristiwa goni. Tetapi apabila zaman Sayyidina Umar, waktu pilih, nak pilih tarikh, bila kau nak letak satu Muharram, peristiwa hijrah itu sendiri tidak berlaku bulan Muharram. Hijrah itu tak berlaku bulan Muharram. Jangan kata satu hari bulan Muharram Nabi hijrah. Tidak. Nabi berhijrah bukan satu hari bulan Muharram. Tetapi tarikh ini direnjuk. Orang tua panggil renjuk. Renjuk pergi letak di satu Muharram itu. Zaman Sayyidina Umar apabila berbincang, buat musyawarah sama-sama sahabat, orang yang faham agama, tanya bila kita nak letak tarikh ni, sempena ke apa dia tarikh? Sebab orang kafir ada tarikh dia, hok ni ada tarikh dia. Orang-orang Kristian neh ada tarikh Masihi dia. Masihi ni maknanya Nabi Allah Isa, Masih. Neh. Ha. Maka dia kata Nabi Isa lahir dalam 2020 tahun dah. 2020 ni Nabi Isa, lahir Nabi Isa. Manakala kita orang Islam ni biar ada tarikh sendiri, biar ada waktu dia kita. Ah, maka musyawarahnya putuskan iaitu sempena dengan hijrah Nabi. Hijrah Nabi daripada kota Mekah sampai ke kota Madinah. Maka cerita dia bermula hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada hubungan dengan kehidupan kita. Jangan kita rasa hijrah Nabi sudahlah cerita gapo dia, habislah ceritanya. Bagi lepas dah 1400 lebih dah kata. Nah, oiak cerita wak gapo dia. Ada orang rasa kata tidak perlu diperingati cerita ini. Sebenarnya cerita ni kena royak tiap-tiap tahun, kena royak.
Tujuan gapo dia supaya kita sedar. Gapo dia pengorbanan seorang nabi nak suruh siapa Islam di tempat kita ni ni ni. Desa Darun Na'im ni boleh boleh mengocak masjid ni boleh ada kita boleh semayang kita boleh kenal tu ha? Kerana usaha daripada seorang lelaki iaitu nabi kita lah. Bukan mudah nak sebab agama ni siapanya hamba dia orang. Nak bunuh, nak gapo dia. Ha, tapi nabi bersabar. Kalau kita mungkin tak boleh nak sabar dah. Kita kalau nak pergi ngajar kat orang dia mau supah dah kita lagi dah. Tapi nabi orang nak bunuh, orang nak gapo dia, usaha dia ok juga. Padahal kalau kita dah buka adik-beradik ambo ikut dia. Nah, kalau kita fikir. Tetapi nabi tidak fikir suk lagu tu. Nabi Muhammad fikir umat seluruhnya. Kalau boleh dia nak suruh jadi Islam belaka-belaka. Nah, tu lebihnya Nabi Muhammad. Maka peristiwa hijrah ini berlaku asas-asas silahnya 3 tahun perancangnya dia sebelum daripada Nabi berhijrah. Sebelum daripada Nabi berhijrah iaitu pada usia Nabi umur 51 tahun. Pada usia Nabi umur 51 tahun selepas daripada Nabi balik daripada Taif. Nabi ni buat usaha dakwah 11 tahun dah. Selepas daripada usia dia 40 tahun mula terima agama Allah Taala, terima tanggungjawab untuk sebar agama Allah Taala, maka 11 tahun buat usaha agama. Gi kok ni mengajar kok ni gi jumpa warisnya hamba demo gi. Akhir sekali tahun ke-10 dia pergi ke keluarga dia juga. Ada keluarga dia di Taif. Taif ni kalau siapa dia biasa pergi ke Mekah tahulah Taif ni tempat congeng, tempat orang giderak juga, tempat sejuk. Gilah keluar Nabi SAW dengan harapan ajaran yang ia bawa yakni Islam diterima. Moga waris dekat sahabat mesti takut dah. Guano-guano pun sahabat kita, keluarga kita tak marah dah mana. Apanya pergi di Taif parok Rasulullah kena. Rasulullah kenanya pekong batu siapa berdarah. Dia pergi dengan hamba dia, dengan anak akak dia Zaid bin Harisah. Gi tu ke nak pergi kecek, bukan katanya sambut dia orang, nya pekong batu dia orang. Kita dah, orang tak teguk tak ui air pun kita kata, ai guano kau ni tak ui air. Nabi nya pekong batu dia orang. Bukan kata pekong selu-selu, pekong siapa berdarah sehingga dalam riwayat kata Rasulullah kelik tubik daripada lari. Lari daripada Taif nya pekong dia orang. Tak tahan nya pekong. Siapa ke kasut Rasulullah bunyi cerit basah dengan darah. Siapa Zaid bin Harisah kata jangan pekong lah wewe, jangan pekong. Orang kafir ni dia nak marah ke Nabi, dia suruh budak-budak pekong. Kalau orang tua pekong, takut nampak sangat ni. Dia nak malu lagi Nabi, dia suruh budak-budak pekong. Upah sikit, ha, suruh budak-budak pekong. Maka kalau budak-budak ni, kita nak marah, dia kata budak buat kira. Ha, pandai dia. Maka Nabi nyopekong batu budak, nyopekong kelekuk-kelekuk. Budak, dia tahu apa dia. Pekong kaki, pekong tok, teher kaki nyopekong atas kepala. Maka larilah Rasulullah dengan Zaid bin Harisah. Dia bercita-cita ingat dapat sambutan dah di sana. Tak dapat sambutan. Maka dia kelik lah. Kelik dia cerita dia cemu dengan macam-macam lah. Nama adasnya. Terima apa masuk Islam apa semua. Maka nak masuk ke kota Mekah. Apabila nak masuk kota Mekah, orang Quraisy tak benar masuk. Oh, sudah. Kampung sendiri. Kalau kata kita orang pasir tumbuh, pergi dakwah, klik. Nak klik semula, dia tak tahu. Tak ada yang tak masuk. Oh, sudah. Kalau dia masuk, ambil ancik bunuh. Oh, sudah. Nabi kata. Orang kampung sendiri buat perangai. Orang kampung sendiri tak terima ajaran Nabi SAW. Maka, Nabi pun minta lah. Minta usaha lah. Cari orang-orang yang besar-besar sana. Biar jamin keselamatan dia. Akhir sekali boleh masuklah Rasulullah. Tu tahun ke usia Rasulullah pada masa itu umur 50 tahun. 10 tahun dah Rasulullah terima wahyu usaha dakwah. Tapi orang berapa orang saja hok terima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tahun ke-11 Rasulullah mari idea. Ai ni buat lagu mana ni? Islam nak suruh siapa ni di pasir tumbuh ni? Usaha ni. Kalau Nabi pakai beti, tak ayolah nampak tak orang tak berminat lah mana. Hamba pakai beti, pakai cukup sama seorang. Tak. Rasulullah rela gada nyawa nak suruh kita jadi Islam. Nah. Ada orang apabila boleh Islam tak terima kasih dah ke Nabi. Ah tak payah sebut Nabi lah. Hamba semaya dah tak cukup lagi ke? Oh, lupa jasa Nabi buat mari Islam. Usaha dia. Tak putus asanya nak bawa agama kepada kita. Maka Nabi pada tahun ke-11 mari idea dia nak suruh ke apa dia? Mari musim haji. Orang-orang kafir Quraisy ini dia ada buat haji. Hajinya cara ikut agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Capur dengan amal dia lah macam-macam lah. Tetapi
Kaabah ini dikunjungi, diziarahi sepanjang tahun. Sebelum daripada Nabi Muhammad lagi, bawa ajaran Islam ni lagi, oh, orang-orang kafir Quraisy dulu mari juga. Setiap kali musim haji dia awak mari cara ibadat cara dia lah. Maka Rasulullah kata ni peluang kita kecek dengan orang Arab. Nampak orang kampung kita tak dengar, nampak tak berminat telajuk kata. Bukan kata tak berminat, kenak pula. Kalau orang nak ikut ambunya, pakai awak kenak pula. Maka Nabi pun pada tahun ke-51, umur dia 51, tahun ke-11 daripada kenabian. Nabi jumpa dengan beberapa orang Madinah. Nabi pergi jalan ni, Nabi. Pergi ke imam orang Arab, pergi tanya. Ambo nak kecik sikit benda boleh. Ada orang hambak, ada orang pekul batu. Ambo tak usah dengar, ambo tak usah dengar, bro, hambak. Macam-macam kan. Ada orang nak dengar. Akhir sekali gilah Tuhan nak takdir kata Islam ni akan naik juga lagu mana. Dengan berkat Nabi tak putus asa kau apa dia. Maka satu kali Rasulullah pergi satu kemah. Kemah yang terdiri daripada orang Madinah. Orang Madinah. Maka gilah. Gi jumpa dengan Rasulullah, maka Rasulullah nak kecek sikit, ambo nak minta masa sikit boleh tak ambo nak kecek. Orang Madinah kata ha keceklah tak apalah. Kecek-kecek mengenai Islam maka kenalah. Takdirnya orang Madinah tu dalam lebih kurang 9 orang. Ni orang kenal dengan ajaran hok Nabi bawa. Apabila kenal, tak apa Rasulullah kata, ambo buat perjanjianlah. Nampak dia mau berminat dengan Islam kau apa dia, kita buat baiat. Dipanggil baiat akabah yang pertama. Perjanjian akabah yang pertama. Nabi pun kata gini, kita jumpa pada waktu malam dalam pukul 3. Tak boleh jumpa tempat orang ramai. Kita pergi satu tempat nama dia akabah. Akabah ni dekat Mina. Orang dok tengah buat tawaf wukuf haji tu, maka Rasulullah pergi jumpa dalam pukul 3 malam, pergi jumpa dengan dalam ni orang. Mari Rasulullah pun keceklah, kecek mengenai Islam, okey sanggup tak apa kita baiat. Ah janjilah. Amo jangan kianak ambo kau gapo dia. Ha tak apa, janji. Satu tahun ke-51, maka Rasulullah nampak ada perkembangan molek dah. Ada perkembangan ni. Namo biarlah popok kita tidak ada orang kapus sendiri, orang tempat tes sendiri tak suka, nampak orang Madinah nampak beria-ria sangat. Ha tak apalah, ni orang dulu. Pada tahun yang berikutnya, mari pula rombongan temu dengan Nabi dalam 12 orang. Mari gi cungit Nabi, ya Rasulullah, hamba nak kecek mengenai hok tak lepas lah. Maka Rasulullah kata pukul 3. Pukul 3 malam orang tidur belaka, okey temu di hamba tempat yang sama, di Aqabah. Dipanggil perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang kedua. Terdiri daripada dalam 12 orang. Dalam 12 orang nah. Dalam 12 orang mari temu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah buat perjanjian pula. Maka Rasulullah buat perjanjian, buatlah perjanjian jangan berzina, jangan mensyirikkan Allah Taala, jangan bunuh anak-anak. Tahun yang ketiga, pada usia Nabi 53 tahun. Pada usia Nabi 53 tahun, 51 perjanjian Aqabah yang pertama, 52 perjanjian Aqabah yang kedua. Ke tahun yang ke umur 53 penjajah Aqabah yang ketiga, mari 72 orang. Mari 72 orang, maka apabila lagu tu mari temu dengan Rasulullah, kecek cara serius. Kecek cara serius, kata ya Rasulullah lagu ni. Ambo pihak Madinah selepas daripada tahun yang pertama, hok 9 orang, pas mari 12 orang, pas mari 72 orang. Di kampung ambo tu di Madinah itu ramai dah orang masuk Islam. Semenjak daripada demo atas hok mula ya Rasulullah, hok atas mula-mula. Atas seorang sahabat gi ngajar. Dah demo ni janji nak setia, okey maka Rasulullah atas seorang sahabat jadi tok guru sana. Maka tersebarlah Islam di Madinah lebih cepat berbanding dengan di Mekah. Di Mekah tempat dia sendiri. Mai Rasulullah ni tumpah darah dia orang Mekah, dia orang Mekah betul-betul ni. Maka apabila lagu tu marilah 72 orang rombongan ni, dia ada orang tina pun ada, orang jantan pun ada, mari temu dengan Rasulullah. Dia kata ya Rasulullah, ambo tengok perkembangan Islam di kota Mekah nampak berat sangat. Bukan kata berat, bahkan penganut agama Islamnya wak kena di orang. Nyo katok, nyo seksa, nyo bunuh, macam-macam cerita. Maka ginilah ya Rasulullah. Biarlah lagu mana, pindah ke tempat ambo lah ya Rasulullah. Mari Madinah lah. Pokok kita dok tunggu ramah berdoa dah kata. Nama dok tunggu dok sebut namamu ya Rasulullah, setiap genak rumah orang di Madinah akan sebut namamu ya Rasulullah. Maka hamba rasa marilah ya Rasulullah. Biarlah orang kampung kita sendiri nak dakwah tempat kita nampak demo tak setuju angin telajak kata, mari di Madinah lah ya Rasulullah.
Pok kita rahmah, pok kita kata. Maka Rasulullah kata jolo ke? Oh jolo ya Rasulullah, hamba tak kena kau orang kata. Ya orang Madinah ini orang Yahudi asalnya. Orang antara penduduk yang duduk di Madinah adalah bangsa Yahudi Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini orang Yahudi. Apabila dia orang Yahudi, dia tahu kitab-kitab dalam kitab-kitab dulu disebut Nabi akhir zaman. Maka bagi dia menjadi kebanggaan kalau dia beriman dengan Nabi akhir zaman. Ha, sokolah pak dia. Maka antara pak dia tahu rahsia cerita-cerita Nabi akhir zaman. Maka pak dia begitu bersungguh-sungguh nak masuk dalam agama Islam kerana Nabi akhir zaman Nabi yang paling hebat. Nabi yang paling hebat. Sekalipun Nabi akhir zaman ni bukan daripada bangsa dia. Asalnya sebelum daripada Nabi Muhammad, daripada Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad, semua daripada Bani Israel. Lepas daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim melahirkan dua orang anak, nama Ishak seorang, nama Ismail seorang. Ismail anak tua dia melahirkan bangsa Arab, orang Arab lah ni. Mana kalau Ishak melahirkan anak dia nama Yaakob, Yaakob melahirkan anak Yusuf, keturunan Bani Israel. Maka daripada keturunan ni ramai Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad, Bani Israel. Maka tabiat dia Bani Israel, dia nak Nabi akhir zaman biar daripada popok dia juga. Maknanya orang bangsa Israel jugalah, bangsa Israel juga. Padahal sepupu dua orang tu nah, Ismail dengan Ishak ni sepupu. Tetapi dia nak daripada kabilah dia. Maka apabila muncul Nabi akhir zaman daripada bukan bangsa dia, dia tentang. Tak puas hati. Padahal dia tahu Nabi akhir zaman ni nama dia Muhammad, siap tanda-tanda, siap kenal lebih daripada anak dia lagi. Nama. Maka apabila lagu tu orang Yahudi berjaga-jaga. Sambutlah orang Madinah apabila kecek lagu tu, katanya Rasulullah tak apalah. Dah demo bulan Zulhijjah temu ni, 10 hari bulan Zulhijjah. Maka lepas pada tu katanya Rasulullah tak apalah. Kalau betul demo nak sambut ambo sungguh tak apalah. Ha, demo klik dulu tengok ambo nyusul. Bulan Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ha. 3 bulan lepas pada tu, maka Rasulullah buat perancangan. Sebelum pada Rasulullah berhijrah, Rasulullah benarkan sahabat-sahabat dan perintah sahabat-sahabat secara fardu untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Siapa dia orang Islam berada di Mekah sekarang, ambo perintah secara fardu, wajib kena tobik. Maka keluarlah sahabat-sahabat daripada Mekah pergi ke Madinah kerana orang-orang Madinah dok tunggu pokok kita belaka. Insya-Allah orang-orang Madinah menjaminkan keselamatan pokok kita. Maka sukalah orang Islam di Mekah gilah ke Madinah, gi. Ada gi persendirian, ada gi majmuah, ada gi ramai-ramai, ada gi macam-macam. Antara hok gi nyok debel sekali Saidina Umar. Saidina Umar dia nak gi dia keluar hijrah. Dia pergi. Orang lain semua pergi nusuk-nusuk, pergi tengah malam, pergi gapo dia. Nah. Tapi Saidina Umar apabila dia nak keluar berhijrah, dia pergi ke Kaabah. Kaabah ni tak ada lah. Tempat tumpuan manusia di Mekah. Orang dok gelewak kawasan tu ya. Maka dia pergi naik atas pintu Kaabah tu, maka dia kata. Dia kata, wahai orang Quraisy, esok pukul 8:30 lah kita kata, hamba nak pergi ke Madinah. Siapa dia rasa nak suruh bini dia jadi janda? Nak suruh anak-anak dia jadi yatim, sekat hamba tengah jalan. Ha, oh, tengok Saidina Umar. Orang lain ketar belaka. Orang lain ketar gegar belaka. Gi jalan selu tengok Saidina Umar, berdebel tak berdebel dia. Dia bawa parang, dia bawa kelewer, dia kecek lagu tu. Senyap orang kafir tak berani nak setuh Saidina Umar. Terbiklah dia. Tu Saidina Umar. Ada sahabat gilah, gi ramai-ramai. Maka Rasulullah buat perancangan. Lagu mana ni? Rasulullah kata, Saidina Abu Bakar, mu jangan hijrah lagi. Ali mu jangan hijrah lagi. Nah, ada 2-3 orang yang Rasulullah tak benar hijrah lagi. Orang lain semua pergi belaka. Wajib. Ada kerja kau, ada harta kau, peniaga sini kena tinggal. Buatlah lagu mana, pisah lagu mana, wajib kena pergi ke Madinah belaka. Maka hok kena gigi belaka. Kecuali hok Rasulullah kata beberapa orang, hok ni tak usah hijrah lagi, ada kerja kita nak buat. Apabila lagu tu, maka orang kafir dengar cerita. Oh, dengar cerita lagu mana? Orang kafir. Dahlah tempat dia, dia tak wik kebenaran dah kita. Kita nak pergi buat tempat orang pula, dia tak puas hati. Maka musyawarah pun dia tergempar di Darun Nadwah. Darun Nadwah. Darun Nadwah ni rumah tuk-tuk nyinyi Nabi lah. Tak ada lah tempat musyawarah benda-benda besar. Mesti di musyawarah ke kawasan tu. Di rumah tu. Kerana hal tu macam parlimen lah. Kali kita tengok sekarang. Parlimen tempat orang musyawarah besar-besar semua situ berlaku.
Maka musyawarahlah panggil semua ketua-ketua kabilah, orang-orang besar, orang-orang bijak, ketua-ketua pala-pala di Mekah. Antara adiknya Abu Jahal, pokok saudara Nabi, ada juga mari. Nah, musyawarahnya apa dia? Musyawarah tergempar kata orang Islam mula berhijrah ke kota Madinah. Orang Islam mula berhijrah ke kota Madinah dan Madinah wisokongnya penuh kepada orang Islam. Sanggup mempertahankan nyawa, sanggup gadah kapal dia nak menyelamatkan orang Islam. Dan ambo dapat berita kata ramah dah berhijrah ke kota Madinah. Ah sudah. Paham ambo nak buat lagu mana? Ambo takut bimbang Muhammad nak pergi hijrah ni. Ambo tahu. Ambo bimbang takut dia terlepas dia ni. Lagu mana ke mana? Maka musyawarah lah kita nak buat lagu mana dengan Muhammad ni. Maka hok ni we idea lagu ni, hok ni we idea. Katanya seorang itu kata ginilah. Kita gi pegang Muhammad, kita gini, kita buat dak ego dia. Kita gilah hatta tahulah mana-mana dia, kau gilah gitu. Katanya Abu Jahal, demo tak kenal lah mano Muhammad ni. Tahu kodok dia kalau dia kecek cari habis orang. Bukan tak biasa kata Muhammad lagu mana kalau dia kecek dengan teretik terening dengan perangap juruh dia. Oh, kalau tahulah mana-mana pun orang akan ikut pula dia. Lepas tu, tak jadi idea lagu ni. Akhir sekali dalam majlis musyawarah tu dihadiri iblis. Iblis masuk musyawarah juga. Tengok. Bukan main-main musyawarah ni. Iblis pun masuk juga. Iblis menyamar dengan seorang. Seorang badui. Seorang badui pakai syar merah. Pakai tutup merah gini. Macam orang Mekah lah ni. Orang Mekah. Kenapa pakai tutup merah lagu ni? Ha, lagu tu dia panggil Najdi. Syekhun Najdi dia panggil. Orang-orang tua Najd. Najd ni orang pakai merah ni. Kita pergi ke Mekah pakai sakut merah tu. Bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi pakai serban. Kita pergi ikut pula sunnah iblis tu. Iblis. Iblis dalam musyawarah. Dalam kitab sebut ni. Bukan kata mereka sendiri ni kata. Dia pakai lagu tu. Rupa tu dia pilih. Dia pakai lagu tu. Merah gitu. Mari masuk musyawarah. Maka bila masuk musyawarah dia lah duduk pakai semacam. Akhir sekali orang paling bijak sekali. Di dalam ketua-ketua Quraisy ni orang paling bijak sekali nama Abu Jahal. Dia dulu dapat gelaran Abu Hakam. Bapak bijak. Orang masalah rumah tangga dia orang tua. Kita panggil kalau kita kat tempat orang rojok ke belakang dalam kampung. Tetapi apabila dia lawan Nabi Muhammad, gelaran Abu Hakam ditukar jadi Abu Jahal. Bapak jahil. Nampak lawan Nabi Muhammad sangat. Asalnya tak ada lah dia paling bijak sekalinya. Maka dia kata ambo napa idea lagu ni. Idea lagu mana? Gini. Kita ni dalam Mekah ni ada lebih kurang dalam 10-10 juga kabilah. Hak duduk di Mekah ni dalam 70 ke berapa kabilah. Ambo we idea lagu ni. Kita cari dalam setiap kabilah seorang pemuda yang gagah-gagah. Hak tubuh kata-kata, hak pandai bergocoh, hak pandai bersilat. Kira 7 gelenggang tu dia pergi belako kata. Hak besar berdebel lah bagi hak hikmat dewa sayap labuh sayap sikap belako. Panggil setiap kabilah kita ambil seorang pemuda hak gagah. Lepas kita pergi pisah sebilah bubur racun. Lepas tu buat apa dia? Gini. Pakat gi rumah Muhammad. Gi tu repok pakai seropok lalu. Nak gi tikai, gi tikai ramah-ramah. Jumpa dengan Muhammad, badi tikai ramah-ramah. Apabila tikai ramah-ramah, kabilah Nabi tak boleh nak buat lagu mana. Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani ni tak boleh nak mana. Kabilah Nabi tak boleh nak balas. Sebab apa? Sebab kabilah kita ramah. Dia nak balas lagu mana. Kalau hamba ajak kabilah hamba saja, perang. Ah sudah, balah habis, balah suku dipanggil. Apabila balah kabilah sudah, orang Mekah kabilah hanya habis. Kita tak lewat kejap lagu tu. Maka kalau kita buat pakat ramai-ramai, pakat terkeh ni, kabilah Nabi tak boleh nak kata lagu mana. Apabila tak boleh kata lagu mana, dia akan minta dia. Dia 100 ekor uta, ratailah buat kita nak bunuh sangat kata. Ah kita pakat ratai. Oh, apabila we idea lagu tu. Ha ni, bisa juga dia. Bak kubai pun bisa juga. Tapi kok penting bisalah idea lagu. Iblis kau dah senyak sana akak tangis selalu. Betul sungguh idea demo. Iblis we sokongnya. Dalam kitab-kitab sebut iblis sendiri kata tepat sungguh idea ni rancangnya ni memang bisa sungguh kata. Hamba tak payah nak mencorak bola berhenti. Hamba tengok ni hok paling bisa sekali. Maka pakak setuju belako, hinguk belako, pakak jalan dah. Abu Jahal menggawi pendapat dekat siapa dia tak nak tolak kata. Oh, pakak hanguk belako. Ha boleh. Esok pakak cari. Esok pakak carilah. Siapa dia kabilah ni mari sore-sore pemuda kita latih kita wipisa kita wigap. Maka apabila lagu tu buat perancangan orang kafir ni. Ingat orang kafir tak kita duduk dia. Kita orang Islam duduk senyap tak tahu alik-alik biasa. Orang kafir tak tidur malam.
usaha nak jahanakan kita. Nah, kita orang Islam kadang-kadang banyak cuai juga. Nabi, oh tak berhenti. Orang kafir tak berhenti, hamba tak berhenti. Apabila lagu tu, marilah waktu dia, masa dia, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi untuk berhijrah. Nabi tak benar lagi sini. Nabi hanya suruh umat dia saja. Baru orang-orang duduk di Mekah, berpindah ke kota Madinah. Dia sendiri, Nabi Allah Ta'ala tak izin lagi. Maka apabila lagu tu, Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali. Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali. Pertama tu, Zuhur tu, dia pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Gilah jumpa dia dengan Sayyidina Abu Bakar. Waktu Zuhur ni, kalau tanah harap, tak ada orang pergi ziarah rumah orang. Sebab apa? Sebab panah. Musim panah ni orang tak berjalan. Sebab apa? Panah. Terlalu panah. Dan orang harap, kalau musim panah, dia duduk bawah tanah. Rumah dia, dia dua tingkat. Ha, setingkat lagu ni, setingkat lagi bawah tanah. Jadi tak terlalu panas, maka hidup bawah. Kalau kita nak pergi salih, agak jadi payuh, jadi rohok jadi. Maka Rasulullah pergi pada waktu orang tak tahu pergi rumah belakang. Sunyi jalan. Rasulullah pergi serih. Pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Ketuk pintu rumah Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar buka pintu. Maka Sayyidina Abu Bakar nampak pelik dah. Ay, Rasulullah mari tahun ini bukan bahasa dia ni. Jaga Rasulullah mari ni. Waktu lagu ni tak ada orang berjalan rumah. Mana hari cincin lagu ni. Maka Rasulullah kata, ambo diizinkan untuk berhijrah. Oh, suka Sayyidina Abu Bakar. Bapa suka pula. Dia tahu dah, bapa dia tak berhijrah lagi. Tentu dah, ambo rasa dah Rasulullah nak suruh buat ambo jadi teman dengan dia. Allah Rasulullah, sah dah. Nak anjak ambo ni jadi teman ni, sekali. Lepas tu Rasulullah kata, Sayyidina Abu Bakar kata, ambo teman kau ya Rasulullah. Rasulullah kata, mu jadi teman. Berjerit Sayyidina Abu Bakar. Orang lain tak boleh teman Rasulullah kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Aisyah kata, aku tak pernah tengok orang berjerit dua kali. Nah, baru aku tahu, rupanya terlalu suka ni menyebabkan orang menangis. Sayyidina Aisyah kata, ayuh aku berjerit. Aku heran, aku ingat dulu, kata menangis ni berjerit ni kerana sedih lah. Tetapi suka lajuk pun menangis rupanya. Tetapi beza air mata kerana kesedihan dan air mata kerana gembira. Air mata gembira ni dia sejuk. Dia sejuk kalau kita jamu sejuk. Kalau air mata kerana sedih dia panah. Kerana mari daripada hati. Hati hok terbakar dia akan rasa gerah dia jadi panah. Kalau sejuk mari gini air mata suka. Maka katanya Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah semenjak daripadamu ijtihad kata kita kena berhijrah, ambo beli dua ekor unta dah. Ambo cadel-cadel dah. Belanja gapo dia ambo cadel dah lah ni duk pegang belakang rumah dah. Memang cadel untuk kita berhijrah dah. Katanya Rasulullah tak apalah, hamba bayar seekor unta. Katanya Sayyidina Abu Bakar, tak apa, hamba cadel dah ya Rasulullah. Dua ekor unta, hamba cadel dah. Katanya Rasulullah, dak, tak apa hamba bayar. Nah, ulama kata, kerana kelebihan besarnya fadilat berhijrah, maka Rasulullah tak sewi orang belanja dia. Benda-benda yang besar kelebihan ni, maka Rasulullah kata tak apa, atas tanggungi hamba sendiri. Hijrah ni tak apa hamba bayar go unta demo. Maka katanya Sayyidina Abu Bakar, ha tak apalah. Lepas lagu mana ya Rasulullah? Gini. Malam ni lepas isa kita jumpa. Malam ni kita jumpa lepas isa luar sikit daripada kota Mekah. Maknanya tubik lah. Bukan kata tengah-tengah bandar kita tubik. Jauh sikit kita ketemu situ. Ah ha, katanya Rasulullah. Katanya Sayyidina Abu Bakar beres. Ya Rasulullah hamba sedia belakang. Sayyidina Abu Bakar pula. Rasulullah pun kelik. Apabila Rasulullah kelik Sayyidina Abu Bakar pula perancangnya. Tengok sore-sore merancang. Nah. Sayyidina Abu Bakar kata ya, panggil belakang anak-anak dia. Mai. Dia kata anak dia Asma' kakak kepada Sayyidina Aisyah. Asma' bin Abu Bakar nikah dengan Zubair bin Awam. Dapat anak Abdullah ibnu Zubair. Nah, Abdullah ibnu Zubair. Katanya Rasulullah, katanya Sayyidina Abu Bakar, wahai Asma' gini. Ayuh malam ni lah, dah lewat malam sikit, ayuh akan berhijrah dengan Nabi ke kota Madinah. Gini. Ayuh ada perancangnya. Ayuh ingat sebelum daripada ayuh nak keluar, ayuh tak boleh keluar lagu tu direct. Kalau ayuh tu baik, demo boleh kesel, demo buat roblok tengah jalan kat jumpa ayuh. Jadi ayuh nak nusuk juga sekitar-sekitar Mekah ni nak nusuk sikit. Gini. Mungkin je emu ambo ayuh suruhnya gapo dia buat mari makan ni kat ayuh. Tiap-tiap hari buat mari makan ni kat ayuh, mukah jabasur. Jabasur eh. Ha, jabasur tu, ha. Ayuh akan duduk situ. Dalam sehari dua ke, ayuh akan beritahu pula. Mungkin je emung, wak mari makan ni kat ayuh. Asma' pada masa tu mengandung.
tengah mengandung. Okey, baru duk tengah mengandung. Jabasur ni siapa dia biasa pergi ke Mekah? Ah, tahu Jabasur ni setara mana ukah dengan motor ke, ukah dengan gapo puluh-puluh minit dah. Ni orang mengandung. Tengok orang ni. Mari pula katanya katanya Saidina Abu Bakar kepada anak dia, nama kamu dia Abdul Rahman kau apa dia? Gini. Mun KJM kambing ayah tu tiap-tiap petang muak gi kawasan tu. Kawasan di Jabasur tu muak lolok gim merahlah. Ya orang Arab ni satu kita pelik juga. Dia pokok tak ada tempat dia. Pas lagu mana kambing dia nak hidup, dia gi hala ke bukit. Gi ke bukit, gi jilat garang bukit, garang bukit. Di bukit ni ada garang dia. Maka kambing dia tak makan rumput, nak jumpa rumput payah. Kadang-kadang makan kotak je. Ya, jadi dia jilat bukit. Maka kita muat gelolok gi kawasan guasa tu, buat lolok gi gembala kambing lah. Lepas tu, sore lagi nama dia Abdullah, anak dia kata. Katanya, mu pula Abdullah gini. Mu tiap-tiap hari, mu duduk main sekitar Kaabah. Buat apa dia ayo? Mu pergi dengar, orang kapi duduk bicara apa dia, orang musyrikin ni duduk buat apa dia, perancangnya dia, kok apa dia, mu lagi sesi-sesi, pergi duduk berak-berak, pergi dengar-dengar lagu mana. Malai pula lepas hisa orang Arab ni akan tidur. Ha, mu mari ke gua suruh nak cerita kat aja. Orang kapi nak buat gapo-gapo dia, mu nak cerita kat aja. Ha, ni tugas mu tiga orang, hak ni tugas mu. Ha, katanya anak dia tak ada masalah lah ya. Nah. Lepas tu Saidina Abu Bakar pula ambil upah seorang penunjuk jalan. Nak pergi daripada Mekah ke Madinah ni, orang tahu dah belakang jalan. Tetapi kita nak lalu jalan lain. Bukan jalan biasa. Kalau jalan biasa, ambo biasa ya Rasulullah. Tapi munggu perancangnya ni payah, takutnya sekat demo tengah-tengah jalan. Ya, hasudah lah kata. Kita lalu jalan patah ya Rasulullah. Jalan patah ni jauh sikit. Tetapi selamat. Kita rasa tak ada orang nak lalu. Jarang sangat kalau orang nak lalu. Jalan lama lah kita kata. Ha, maka kita guna seorang nama Abdullah Ibn Uraikid. Orang-orang ni Yahudi. Yahudi. Orang Yahudi ni. Tapi kemahiran dia, kita nak kata lah ke mana? Guna kemahiran dia, tak ada masalah ke apa dia. Maka kita boleh guna. Kemahiran orang kafir ni tak jadi dosa. Nah, bukan kata boikot belaka. Kemahiran dia. Nah, ha, beratlah kau tu habis tak guna kita. Maka guna kemahiran nama Abdullah Ibn Uraikid. Dia akan jadi penunjuk jalan, dia akan tunjuk jalan sebelah patah. InsyaAllah selamat kita akan sampai ke Madinah. Dalam lebih kurang. Dalam 6 hari gitu lah. Kita jalan dalam lebih kurang 6 hari ataupun 4 hari. 4 hari kita jalan lebih kurang. Nah. Maka apabila lagu tu, perancangnya Saidina Abu Bakar. Saidina Rasulullah pula klik ke rumah dia. Panggil Saidina Ali. Ali, mari. Ali ni sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah. Nah. Orang lain ni sensitif sebut Saidina Ali. Sebut Saidina Ali Syiah dah. Tak ada apa. Oh, berat kata sebut Saidina Ali pun jadi Syiah dah. Ah, berat makan bubur surau pun jadi Syiah juga. Berat kata. Ya, Syiah ni akidah bukan dimakan bubur surau tu. Nah. Apabila lagu tu Rasulullah panggil Saidina Ali. Ali, gini. Malam ni ambo nak berhijrah dengan Abu Bakar. Mu jangan hijrah lagi. Ah. Patu ambo duk gapo dia ya Rasulullah, duk sini ya Rasulullah. Gini. Rumah kita sekarang ini tempat simpanan harta orang-orang kafir. Orang Quraisy ni sekalipun dia duk kata Nabi Muhammad jahat, Nabi Muhammad menipu, Nabi Muhammad ahli sihir, Nabi Muhammad gaul ni gilalah macam-macam, tetapi bila-bila dia kata lagu tu harta dia disimpan rumah Saidina Rasulullah juga. Ya tahu Rasulullah ni tak kena kat orang. Ya tahu. Orang kafir ni tak boleh nak tek sebenarnya Nabi, sebab Nabi ni orang sempurna. Lagi sudut perangai tertik-terni dia tak boleh nak tek sebenarnya, tapi rekor-rekor juga cerita, bele-bele rekor cerita lagu tu harta dia dia simpan di rumah Rasulullah, dia tak percaya kepada gugur dia. Abu Lahab sendiri, Abu Jahal sendiri, harta dia simpan mana? Simpan rumah Rasulullah. Dia tahu Rasulullah ni orang amanah al-amin. Sangat amanah, jujur sungguh kawan ni. Dia tak pernah marah orang kata dia. Jaga super kita ni. Kalau orang balas dengan kita, kita katuk bagi dia ni. Sipai dengan kita. Kita dak, dia tahu Rasulullah tak pernah buat kejap lagu tu. Rasulullah ni orang amanah sungguh. Apabila lagu tu, katanya Rasulullah, bagi ni banyak rumah kita ni. Lagu mana? Muhatta semua bagi-bagi ni. Gijok potu dia hatta semua bagi ni. Lepas ni, apabila ambo sampai di Madinah, ambo akan tunggu dengan demo. Sebelum kita masuk Madinah, muhijrah, dalam 2, 3, 4 hari lagi muhijrah, bawa keluarga ambo juga sekali dengan demo. Ah, katanya Saidina Ali, tak apa ya Rasulullah. Pas lagu mana, bila nak tobik? Malam ni lepas hisa. Lepas hisa
Lepas malam ni ambo akan topik. Maka katanya Rasulullah, apabila lagu tu tengah sampai waktu malam, Jibril mari temu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, rumah demo kena kepung dah. Ah sudah, Rasulullah kata. Bak apa? Kepung ke mana? Maka marilah, kata cerita, 70 orang pemuda daripada 70 kabilah dok kepung rumah demo. Keliling dah tepi pintu, dok atas kat atas atap. Nah, celah pasal bunga, duduk bawah ekong, bawa pedal ni, nak tikai Rasulullah. Maka Rasulullah kata lagu mana? Gini. Malam ni mu jangan tidur. Malam ni jangan tidur. Tempat tidurmu suruh Sayyidina Ali. Maka Rasulullah pun perintah panggil Sayyidina Ali sekali lagi. Natu dia, sahabat besar. Nah. Marilah Sayyidina Ali, Rasulullah kata, ya Ali, malam ni hamba nak tubik. Tempat tidur hamba ni mu tidur. Lepas tu, apa dia, ya Rasulullah? Gini. Hamba dapat wahyu daripada Jibril, kata ada orang nak bunuh hamba. Lepas tu, kita kalau dengar lagu tu dia, demo nak tubik. Lepas tu tinggal hamba, tidur atas lembek demo. Lepas tu orang nak bunuh. Weh, sedaknya perancangnya lagu tu. Weh, sedak. Kalau kita dia kecek dengan Rasulullah, sebab tu pak kita tak boleh duduk dengan Rasulullah. Eh, banyak songeh pak kita. Takut jadi pala munafik berat pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Mujur pak kita duduk jauh lagu ni. Duduk lipat pun tu, luar pak kita. Oh, sahabat-sahabat duduk dengan Rasulullah. Tak tek langsung. Apabila Rasulullah kata, mu tidur sini. Patut kalau kita, pas Rasulullah mu nak pergi. Tinggal. Ha, patut ambil lah kain sebar ambo, kain sebar warna hijau dia. Ha, muslimuk lagu tu. Selimut pula. Weh, tak nampak muka. Pas nyejak, tak pergi. Ah, selok lah ambo. Gitu. Tak. Tak ada kata gapo. Weh, nak duduk dengan Rasulullah. Bukan main-main. Zameh ni. Bukan zameh COVID. Balik sana COVID. Lagu tu ketar menalih dadak. Kita COVID pun menalih dadak dah. Ne. Apabila lagu tu, Sayyidina Ali kata tak apa. Cuma Rasulullah sebelum tu ambil, Rasulullah kata jangan bimbing Ali, tak berlaku gapo-gapo. Ah, bunyi lagu tu gak Sayyidina Ali nyo ketar juga. Ni tebusan yang pertama dalam Islam. Orang tebus, tebus diri ni, orang pertama ni Sayyidina Ali. Menatu. Rasulullah tak suruh orang-orang jauh-jauh, suruh menatu dia sendiri. Sepupu dia sendiri dan menantu dia pula. Tidurlah Sayyidina Ali. Maka tobiklah Rasulullah. Ada sungguh. Bukan kata menipu, ada sungguh kawan tu. Maka dalam riwayat kata, ada riwayat kata surah Yasin turun pada masa tu. Ada kata dak, saya Yasin turun lama dah. Cuma Rasulullah pun ambil baca ayat Yasin, surah Yasin 5 ayat. Nah. Sapa ka waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda fa ausyainahum fahum la yabsiru. Maka Rasulullah pun cekah pasir depan rumah dia pekong. Oh, biasa juga bagi hikmah dewa saya labuh. Muka Rasulullah pakar. Nah, Rasulullah tawakal-tawakal tapi bagi-bagi lagu ni ada amalnya juga. Sebab tu kita sikit-sikit ada setengah orang lah ni tahyu ke kurafak lagu ni kurafak selalu. Nah, benda-benda lagu tu main ni pakai orang-orang dulu, ulama-ulama dulu nak turun rumah nak apa dia ada pakai dia, bukan benda syirik, bukan benda kurafak. Nah, apabila sembuh lagu tu, maka pasir tu gitu rebah habis kepada semua pemuda hak 70 orang tu. Eh, siapa pukul berapa dah? Ah, sudah kamu tak ingat awak komil dah 35 dah. Maka apabila pekong tu pasir habis terabur atas kepala belakang. Orang hok 70 pemuda saat ni, semua mati dalam kapir pada perai Badar. Semua mati pada kapir dalam perai Badar belakang. Mati dalam keadaan kapir belakang. Maka apabila tabur lagu tu, pemuda tu duduk lagu tu. Duduk tunggu. Maka Rasulullah berkeluar. Cingat depan dia. Apabila tubik, Rasulullah janji dengan Sayyidina Abu Bakar di luar daripada kota Mekah, pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, pergi jalan, bersembunyi di Gua Sur. Maka orang pemuda tu duduk tunggu. Mari pula Iblis. Watak, hok tu lah, mari pula. Mari dia pun tegur, hok depan pintu sekali lah. Hok dek celah katil, celah lembek, hok celah tu tak secara. Hok depan pintu nampak sungguh selajuk. Gini, buat pisah. Dewa sayak labuh. Nah, dewa debek main lah. Katanya Iblis tu kata, wahai, tunggu ke apa dia ni? Katanya pemuda tu, hamba tunggu Muhammad. Kamu suara dah, kaya hari tu. Kata suruh bunuh. Pasal tak pakar dia kata. Muhammad tak ada, dah pakar mana? Tak ada apa, hamba dah hitam ni. Hamba dah nampak tu, tidur selimut tu. Ya tadi hamba dah berhati. Karuk budak ni tak pakar, wak habis petis saja. Beli golok, beli kelewe, latih go ni, tak pakai langsung. 70 orang tak boleh. Sorang tak boleh buat kerja kata. Jangan dok kecek besar lagu tu, pakcik kata.
Ambil atas dia, ambil tengok tu. Duduk tempat tidur tu. Katanya iblis kata, "Gi tengok gak tu, gi. Gi tendai pintu, gi tengok siapa dia." Oh, kawan tu kok lolok sungguhlah. Stai kaluk kan, stai kaluk. Tu eh napa tak pakai langsung. Pok tendai pintu tu gak gi tekan tu gak. Tarik kain selimut. Bro, ai. Sayyidina Ali tengangor 70 orang tu. Ai hamba napa dia pegang kain selimut sat ni? Rasulullah Muhammad dah hamba tengok sat ni. Ai rastai bila kata. Katanya dapatlah berita kepada Abu Jahal. Pagi tu dapat berita Abu Jahal kata perancang yang bunuh tak berjaya. Mengepek Abu Jahal. Habis cemak mana dah pitih aku kata belanja rokok lagi, belanja gapo dia. Tak pakai rasa orang habuk kata buat kerja lagu ni. Ah. Lepas pada kata aginilah. Pasal budak-budak ni tak boleh pakai kata. Kita sendiri. Mungkin kita orang pengalaman orang gapo kita sendiri pergi cari Muhammad. Pergi cari buat dia. Hak ni cari. Dah kata tak boleh gini. Abu Jahal isytihar kata di Mekah, siapa dia boleh buat klik Muhammad dengan Abu Bakar? Hidup ataupun mati. Pala saja pun tak apa dah. Buat mari, hamba bayar dengan 100 ekor unta. Oh, 100 ekor unta juga. Neh, kena unta 8,000 ekor boleh 800,000 dekat sejuta dah kata boleh. Oh, sokor kau tu. Gi cari. Orang hok saja hok main gitar atas kelebok dok gapo dia. Orang peluan ni barang nak boleh petih ni gak. Kau tak uti apa bawa cok cakur, bawa mesin gaji jensor. Nak pergi cari Muhammad ni, nak pergi cari. Gagal kepa cari. Engkau boleh petih. Nak cari mana juta orang nak ui lagu tu. Gilah cari. Antara hok carinya Abu Jahal dengan kepala-kepala kabilah dia. Dia panggil seorang Badui ni pakar dalam bab kiafah dia panggil. Dalam ilmu orang Arab ni ada satu benda dipanggil ilmu kiafah. Kiafah ni ilmu tengok Allah, tengok Allah ni. Ya ada manusia ni mahir dah lebat tengok Allah. Ada orang tu dia tengok jejak kaki ni, dia boleh tahu. Orang ni orang mari jauh ni. Dia jalan 3 hari dah. Dia boleh royak. Orang ni dia jalan 8 ni dia ni. Ketar kawan ni. Dia boleh royak tu kemahiran orang Arab. Sebab dia dok besok dengan padang pasir. Bapak kita pun jamin-jamin dulu ada juga pandai tengok muka, pandai tengok cara jalan. Ni bukan kurafat dah. Bukan kurafat Nabi itirah ilmu ni. Ini panggil ilmu kiafah. Ilmu tengok tangan, ilmu tengok muka, tengok gani. Itu kiafah dia panggil. Kiafah tanda kata Nabi itirah ni ketika Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni anak akak Nabi. Sehingga orang panggil Zaid bin Muhammad. Zaid ni comel. Tiba-tiba mari ayah dia Harisah. Tak comel, kulit gelap. Maka orang tak ngakulah. Bukan Harisah ni bukan ayah Zaid. Akhir sekali tak tahu nak buat lagu mana. Dulu tak ada DNA dan ke mana. Maka suruh Harisah tidur, Zaid tidur. Selimut. Tunjuk tapak kaki saja. Mari orang pandai. Orang pandai kiapa. Tengok tapak kaki saja. Kata tapak kaki ni asal daripada tapak kaki ni. Oh, nak kata lagu mana. Maka Rasulullah itirah ilmu kiapa ni. Kiapa ni. Ya, ilmu yang pelik dari Islam ni ada tu. Ada lebih kurang 8. Antaranya ilmu itu ilmu kiafah. Ilmu tengok, rasi, cara orang jalan, cara duduk, cara gini, cara sokor, hidung belok kat mana, telinga ni. Orang kaki lepak lagu ni, jalan jerit angin. Orang tua, okay? Ni, pengalaman hidup dia. Sekalipun tidak ada dalam Quran dan hadis. Barang ni tak cara ada dalam Quran dan hadis. Wak sehingga tak ada dalam Quran dan hadis. Ni. Oh, jadi ada orang ni sikit-sikit tanya Quran hadis. Ha, ni beranak dalam Quran hadis. Kau guana tak tahulah. Ada benda ni tak ada ilmu. Ilmu ni tak ada dalam Quran hadis. Tak syarat sumber Quran dan hadis saja. Ni. Pengalaman-pengalaman orang juga menjadi ilmu juga. Apabila lagu tu pergi jejok. Jejok jumpa. Muka kawan tu bisa. Jumpa sungguh. Tak buat kaki. Nabi. Oh, ni Muhammad ni. Ni Abu Bakar. Oh, jalan. Akhir sekali jalan susu-susu dekat dengan gua su betul-betul. Dekat Allahu Akbar. Kalau kita sini kau situ, kau tiat tu dah. Ah, sudah. Sayyidina Abu Bakar ni dah. Oh, ketar dah. Ah, sudah lah kata. Katanya Rasulullah, apa takut Sayyidina Abu Bakar? Dia kata ambo tak bimbang apa dia diri ambo tak bimbang kalau ambo mati dan mencicir tak ada masalah. Mu ya Rasulullah. Kalau mati mu habis cerita Islam. Kalau kita duduk sungguh-sungguh selama kini, habis cerita. Tak ada lah, tak ada kabar dia. Aku nak berjual kepada dia, kata dia, tak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, jangan bimbang ya Abu Bakar, inna Allah ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka gilah orang kapir, siapa dekat dengan gua, dari sini ke sini. Maka gi hilang jejak. Kiapah tu tak jumpa cari jejak. Sebab apa? Allah Ta'ala nak ni. Allah Ta'ala nak bantu Nabi Muhammad kadang-kadang dengan tentera dia yang kita tak suka pun benda tu boleh jadi tentera Allah Ta'ala. Marilah berok pasir. Gapo dia tak tahu panggil pokok angguk panggil. Nah. Mari tu kak ya kebah dengan ekor dia, buru-buru. Kocah habis tapak kaki, tak tahu alik-alik alik jatuh. Kocah.
Patuh mari pula buru pati perok sarang. Sarang betul-betul di pintu gua. Mari pula labo, mari kait cara jamin dulu, cara rare molek. Nama bukan kata barang baru, barang lama. Maka gilah apabila siapa situ musyarak buat dia. Katanya Tok Kiapah tu gitu, gini. Dia kata sekak ni hamba boleh jawab. Hamba tak pantas anda bijak. Dua saja orang ni. Sama ada dia masuk dalam tanah, dia terbang kat langit. Tu ya hamba sekarang. Habis dah, hamba tak nak kecek dah. Sekak ni aja jejak dia. Katanya hamba jahamu ni mentolong juga kata. Muna sabuh gak masuk dalam bumi kata. Eh dok kata hamba sekak ni jawab pe hamba. Kiapah hamba sekak ni ah. Ilmu hamba habis dah sekak ni. Katanya oi kapil lain, tak ada lah. Tak ada tempat hok boleh sembunyi kecuali gua tu. Tu dekatlah. Katanya Abu Jahal, "Meh, kita pergi tengok." Pergi tengok. Katanya Kapi, "Masuk, masuk." Oh, Kapi. Abu Jahal kata, "Eh, mu tak kenal kau dah. Aku ni orang lama, orang tua, orang pengalaman. Abu Jahal, ayah ndo Abu Jahal. Neh. Tak dengar, tak esok kau pengalaman hamba duduk lagu mana. Eh, cutera mu tengok. Buruk pati tu telur lama dah tu. Kalau Muhammad masuk dengan Abu Bakar, pecah habis terbel habis berapa hati tu, telur hidup kobel lagu tu. Patut cucu tu tengok. Mu ni ngaji sampai sekolah tahun berapa? Hidup ngepek kau tu. Mu tengok sarang labo tu tahun berapa? Ambo ni ngaji khuf bak sarang labo. Pandah eh, ni sarang labo ni sebelum Nabi Muhammad lahir lagi ni. Ini kalau kalau pattern lagu ni, ni pattern sebelum Nabi Muhammad lahir lagi ni. Pas cakap Nabi Muhammad masuk ke celah-celah lagu tu, tengok dia tu nak malu air kapir dia. Dia sendiri jadi kubel. Jadi dia pula jadi tosin masuk pada khodiyah dah best sekali. Dia wah sayak labuh, sayak sikak dia nya. Eh, tiba-tiba tosin masuk. Dia pula oi kapil lain kata dah. Ayah ndo sendiri kata ke. Abelung ke kanda pun tak leh nak kata gua ano lah. Nah, kita pun munggah hak tua pun. Nah, dia dia pengalaman. Eh. Pakai kelik saja-saja. Kelik saja-saja saya dinambahkan ketah dah kakak-kakak-kakak. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau dia buat gini apa dia? Ya gua dia lagu ni, ya lubang gitu. Ya kena kita masuk nyuruk gitu. Masuk nyuruk gitu kan. Ya bukan lubang gua bulat gitu, ya lubang ini masuk gitu baru timbul. Jadi kalau dia suruh, ya 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 buat gini apa lah sikit, nampak kaki kita sengih. Ah sudah katanya Sayyidina Abu Bakar seloklah gitu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah tu dia tuh nak tolong kita kadang-kadang dengan benda yang kita tidak suka. Nah tak ai kalau kita tak ada mikir kata bawa pasir lah apa dia. Ha, gilah. Gi kelik. Apabila lagu tu kata tak ada dengan kita tua sendiri pun tak leh harap juga. Tak jumpa juga. Ingat hok muda ya tak leh harap. Hok tua pun tak leh harap juga. Akhir sekali buat istihal lagu tu gilah. Ceritanya jumpalah seorang. Ada seorang mari daripada Madinah, mari. Gi kedai kopi lah kita ni penting juga kedai kopi ni. Nah, pergi kedai kopi dekat-dekat Mekah tu, pergi. Buah-buah dia kata hamba pergi pada Madinah. Hamba nampak macam Muhammad dengan Abu Bakar nampak. Ya kecek tu bit lagu tu. Tiba-tiba seorang lelaki pegang nama Surakah bin Malik. Surakah bin Malik. Pegang tangan lelaki tadi. Dia kata senyap. Hai. Hamba nak tanya dia mau kecek ke apa dia saat ni? Eh dia kata hamba nampak Muhammad dengan Abu Bakar rasa jalan ikut sebelah patah. Oh. Jolo kedok mu tengok. Oh, hamba tengok, hamba baru siapa ni, baru siapa daripada daripada Madinah. Hamba memang ikut Mekah kata. Katanya Surakah bin Malik ni hamba WPT 15 riyal, tak apa jadilah 15 riyal boleh dah makan-makan. Mu jangan kecek gapo-gapo dengan orang lain. Orang tanya gapo-gapo mu tak sedar aja kata. Oh, ni dia ni 100 ekor unta ni. Dia pun kelik domoh bawa kelewe, cok cakur, cok betul, bawa belako. Nah, naik atas kuda dia, pecuk. Pergi ke jalan patah. Orang lain tak pergi ke jalan patah, pergi. Gitu gak jumpa Sayyidina Abu Bakar. Lepas pada 3 hari duduk Rasulullah turun. Start perjalanan dah. Tu. Ada riwayat kata pada 8 hari bulan apa dah? Rabiul Awal. Rasulullah berhijrah pada 8 Rabiul Awal. Sapa di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Sopo Rasulullah lahir dengan Rasulullah sapa ke Madinah pada hari yang sama iaitu hari Isnin 12 Rabiul Awal. Rasulullah hijrah 8 bulan Rabiul Awal. Kita yak dah Rasulullah berhijrah bukan satu Muharram. 12 Rabiul Awal, tapi direnjuk tarikh tu. Ha, maka apabila lagu tu Rasulullah lepas pada 3 hari Rasulullah pun turun. Turun mula start jalanlah. Apabila start jalan, maka temulah dengan Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ambak kejar apa? Oh, betul sungguh. Kejar. Acu nak sapa dengan Rasulullah bersembah kepada dia, gedem. Apabila bersembah, dia pun minta, ya Rasul, ya Muhammad, dia kata, doa ke hamba, kata, hamba sakit, hamba kata dia. Rasulullah akak tangis doa. Timbul semula kuda dia, jalan pula. Hamba lagi.
Ambak siapa tiga kali. Sayyidina Abu Bakar bimbang dah. Dia kata, ya Rasulullah, Surakah bin Malik di belakang kita, lagu mana ya Rasulullah? Hamba tak boleh nak buat mana, dia kata. Hamba cari habis dah usaha ikhtiar, dia kata. Tok jalan patah dah, tak ada orang lalu dah jalan ini. Jumpa cari juga kakak tu. Mari lagu mana, siapa dia, rakyat ke dia. Ha, Surakah. Gila, siapa tiga kali. Maka siapa kali ketiga, maka Surakah nampak pelik dah Rasulullah ni, kata orang anjaik ni. Pelik sungguh orang lelaki ni. Akhir sekali Rasulullah kata gini, wahai Surakah, aku nak ui perjanjian denganmu, lagu mana? Kenapa dia, ya, wahai Muhammad? Aku akan hadiah kepada kamu gelar Raja Parsi. Oh, gelar Raja Parsi. Gelar Raja Parsi ni mah. Mah besar ni. Nyepak besar nyepak ni lah, kata-kata. Katanya Rasulullah, wahai Surakah, aku nak minta perjanjian, mu kelik ke Makkah, jangan royak gapo-gapo. Jangan beritahu ambo lalu jalan patah ni, jangan kata mu jumpa ambo kau je. Ambo janji ambo akan wi kepadamu gelar Raja Parsi. Kalau kita dia Islam baru duk teteh, ni baru nak naik. Koya nak memerintah Parsi, nak tawai Rom, nak tawai gapo, koya kacik-kacik besar lah gitu. Oh, buah demo. Oh, kau buat buah deh. Tetapi Surakah ni apabila Rasulullah kata, ambo percaya ke demo. Tengok. Surakah, orang kafir. Tetapi ia dok besok Rasulullah terlalu jujur sangat. Dan ia tahu Rasulullah ni benar ke cik? Siapa Rasulullah menjanji ke? Kalau kita benda tak guna sabah dengan khoyalah semata-mata kalau kecek lagu ni. Nah, nak wi gelar Parsi. Kita dok tengok. Nyawa kita tak tahu alih-alih jatuh. Sedaklah kata nak kecek. Katanya Surakah, tak apa hamba pegang janji tu. Ha, tak apa. Katanya Rasulullah. Mu janji, mu kelik dok senyap. Maka gilah Rasulullah selamat. Surakah kelik senyap. Masuk dari rumah tak kecek dengan orang. Siapa gege kata apa Surakah kena menyakit tak angka covid kau gapo apa lah ni. Siap tutup muka tak si kecek dengan orang apa dia apa semua ai berat kata Surakah ni. Nama kelik kelik hari tu ambo tengok sungguh hari tu bunyi nampak tobik. Ai masuk jin kau kau dia. Tak duduk rumah tak kecek dengan orang. Tetapi Rasulullah apabila berjanji zaman Saidina Umar kita tahu ya 2/3 dunia antara kerajaan besar yang kita tahu Rom dengan Parsi. Dulu dunia dikuasai oleh dua. Rom sebelah, Parsi sebelah. Maka Parsi kita tahu, apabila bagi harta, mahkota ke apa dia, maka boleh gelar. Gelar Raja Parsi. Tak ada Raja Parsi berlari, berhabis. Parsi lah ni Iran. Iran sebelah alat atas kat ni. Iran. Yang kekecek bahasa Arab, dia bahasa Parsi. Parsi ni biasa masyhur dengan sembuh api, bapak dia ni. Nah, oh, ni. Maka apabila nak bagi harta ke ni, mah, seorang sahabat tegur saya ni lama. Ya Rasulullah, ambo ingat lagi Rasulullah pernah janji dengan Surakah nak wi gelar ke dia. Maka Rasul Sayyidina Abu Bakar panggil Surakah. Surakah tua dah pada masa tu. Surakah tua dah tetapi dia wi gelar. Oh, suka dia. Janji Rasulullah tak pernah mungkir. Tengok. Boleh sungguh gelar ke dia, gelar Raja Parsi sebagaimana Rasulullah janji kepada dia. Maka jalailah Rasulullah. Jalai apabila siapa ke kota Madinah, orang Madinah dah tunggu dah, dah atas pohonnya dah tunggu. Nah, nak tengok jauh. Yo gi, Madinah mungkin duduk dalam Madinah, yo tunggu luar sikit Madinah tengok. Eh, Rasulullah bunyi tu bib 8 bulan. Biasa ni siapa dah hari? Peta tu gak tiap-tiap hari tengok, peta tunggu. Maka tengoklah bayangnya orang, okay? Ha, siapalah Rasulullah. Maka disambutlah orang-orang Madinah bertempiara. Bersambut orang jatai, orang tino, budak-budak. Habis sambut Rasulullah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Wajab syukru alaina ma da'alillahi da'i. Maka bernasyiklah ramai-ramai sahabat-sahabat dulu apabila hadirnya Rasulullah. Sapanya Rasulullah ke kota Madinah. Jadi nasyik-nasyik baca qasidah ni ada zaman Nabi lagi. Siapa dia kata qasidah tak ada zaman Nabi ni orang tak mengaji sekolah. Nah. Siapa dia ada orang kata qasidah ni tak ada zaman Nabi, hak ada selawat saja. Allahu Rabbi. Tak sempat baca tu mengaji malah baca payah selalu. Nah, ada sahabat-sahabat berqasidah ada 120 majlis qasidah di hadapan Nabi. Lah ni orang kata qasidah tak ada faedah pula. Ya hanana ada je duk ustaz mengaji gitu nah. Orang duk puji Nabi duk marah pula. Pelik sungguh. Puji dia tak marah. Pelik macam-macam. Sambut hari Nabi marah, sambut hari dia tak marah pula. Macam-macam kakah orang lah ni. Nah. Marilah Rasulullah disambut dengan sahabat. Kata kopel gedung-gedung. Bangun cacah, bukan bangun cacah, berunggah. Apabila lagu tu Rasulullah siapa? Siapa dengan Sayyidina Abu Bakar? Siapa dengan Sayyidina Abu Bakar? Maka gilah. Masuk hok ni tawa rumah hok ni. Maka gilah ada seorang nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia nak jadi raja Madinah. Dia ni orang banyak pengaruh, orang banyak harta.
Tetapi apabila Rasulullah mari, dia mahu tak cara ke dia, pakai batas mula pelantikkan dia, kalau lagu mana, tekan dia. Oh, hamba nak naik lolol. Punya cara tinggal dia, mahu kata kakak ni. Oh, tak puas hati dia, jadi bekok gitu dengan Rasulullah. Maka orang Islam berlakon dah, cakap dia nak kapir. Maka apabila di Madinah muncul istilah munafik. Di Mekah tak ada orang munafik. Sebab nak masuk Islam itu kena seksa. Siapa dia nak masuk Islam kecuali orang jujur sungguh dengan Allah Ta'ala. Mana kalau di Madinah sebab orang masuk Islam berlaku. Jadi ada istilah tak jujur. Ha ni, perjuangan ni apabila saya ada orang tak jujur lalu. Ada orang ambil kesempatan, ada orang bergabung. Ha, mari lalu. Dia pun mari tawa. Ya Rasulullah, marilah rumah hamba. Tidur rumah hamba. Rumah paling mewah di kota Madinah. Rumah hamba begini, begini, begini. Ya Rasulullah, mari tidur rumah hamba. Katanya Rasulullah, nak tidur lagu mana? Tepat dia. Cakap kata, ya hamba tak sering demo. Oh. Tepat hamba sedak kecil. Maka Rasulullah kata gini ya. Ginilah hamba tak boleh nak ambil keputusan. Hamba suruh kepada utah hamba lah. Utah hamba berhenti mana-mana. Ha, situlah tepat dia ni. Maka Rasulullah pun berjalan. Utah, ya lepas utah dia jalan. Jalan maka duduk di hadapan satu rumah nama Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat nama Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah itu sudah dibina dalam 500 tahun lebih dah. Sebelum pada tu. Ada kata 700 tahun. Maknanya lebih dah lah. Rumah tu asal silahnya ada seorang raja daripada Yamen pergi ke Madinah. Zaman dulu lah. Sebelum cerita Nabi Muhammad lagi. Dalam 700 tahun. Pergi ke Madinah. Dengar cerita daripada orang-orang ahli kitab. Dia kata, Nabi akhir zaman akan mari berhijrah ke tempat ni. Mari ke Madinah ni. Dulu nama Yasrib nama dia. Ni panggil Madinah. Maka apabila dengar lagu tu, dia raja tu dia buat satu rumah. Dan dia niat. Dia niat dengan Allah tak niat supaya Nabi akhir zaman akan duduk dalam rumah dia ni. Tengok niat orang dia. Sekalipun tak berlaku pada tahun tu, 500 tahun lah akan datang tu. Tu panggil cita-cita orang mukmin. Niatul mukmini khairum min amalih. Niat orang mukmin kadang-kadang lebih baik daripada perbuatan dia. Kita dia nak pergi ke Mekah, bukan main koyak nak tidur di Masjidil Haram, nak itikaf. Siapa Mekah? Gi assalamualaikum enggak. Gi beli barang bukan nak gi makan sangat. Tapi niat oh comel. Sebab tu orang mukmin, niatul mukmini khairum min amalih. Niat dia lebih baik daripada amalan. Kadang-kadang amalan tak berapa nak itu. Maka apabila niat lagu tu, maka Allah Ta'ala cita-cita dan menjayakan cita-cita dia. Nabi duduk sungguh di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ada kata dua bulan lagu tu lah. Maka utah tu pun jalan pula gerak pergi duduk depan. Buat masjid Nabi dan rumah Nabi. Buat masjid Nabi dan rumah Nabi. Maka buatlah dalam dua bulan Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lepas pada tu barulah siap rumah Nabi. Dan Rasulullah duduk di masjid tu, duduklah di rumah dia. Waktu perjalanan Nabi berpindah daripada kota Mekah kepada kota Madinah. Ancaman nyawa setiap masa, setiap detik. Lepas tu sampai di Madinah, rasa dah sedap tak? Rasulullah, sahabat-sahabat dulu tidur peluk pedas. Sahabat dulu tidur. Di Rasulullah duduk di Madinah, kembali ke ajaran selama 10 tahun. Sahabat tidur peluk pedas. Sebab apa? Betar panggil pergi jihad. Betar panggil pergi jihad. Nak kau siapa ni tempat kita ni? Kalau tak ada usaha daripada Nabi secara khusus. Dan sahabat-sahabat ustia, nescaya Islam tidak akan sapa kepada tempat kita. Kita kena banyak terima kasih, kena banyak dengar cerita popok dia supaya kita tidak rasa sombong. Tidak rasa kacil lupa kulit. Boleh semaya sikit. Ah, cara apa pun Nabi. Selawat-selawat gapo dia. Ambo semaya tak cukup lagi. Jadi rasa tak perlu kepada Nabi, rasa tak berterima kasih kepada Nabi. Maka masjid ni hok comel ni terbina pun atas dasar tu juga. Kalau tak ada Nabi Muhammad, bukan masjid orang bina, bina ketik. Kita bina ketik, kita dok makan berok tak tahu, dok nyopik tak tahu. Tetapi masjid ni terbina, jangan kata tak ada jasa daripada Nabi Muhammad. Ada jasa bahkan dia pengasahnya. Setiap amalan umat akan sapa kepada dia belaka. Setiap amalan umat kita semaya, kita berzikir kerana Nabi Muhammad ju aja. Adalu alal khairi ka fa'ilih. Orang yang menunjuk ajar kepada kebaikan seolah-olah dia buat kebaikan tu. Maka kita duk semaya, kita duk berzikir, kita jadi jujur, kita berjuruh, kita gapo, semua pahala setiap detik setiap nafas naik semulih tu Nabi semacam. Nah, Nabi naik mangkong setiap hari setiap detik naik nakuk mangkong semacam dengan Nabi, dengan Allah Taala. Jadi habislah sekat tu perjuangan Nabi nak bawa agama kepada tempat kita. Nah, mudah-mudahan kita dengar cerita pada malam ni terasa hubungan kita dengan Nabi. Rasa masjid ni ada hubungan dengan Nabi. Sekalipun tak ada perkataan Muhammad pun tak apalah, biar ada hubungan kita. Kita rasa ada hubungan dengan Nabi. Nah, kita duduk semaya, kita duduk zikir, kita duduk baca Quran, semua ada hubungan dengan Nabi belaka. Tu hubungan kita.
Orang tua kata kita tak boleh cerai tangga Allah dengan Muhammad daripada tubuh kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu hubungnya kita. Duduklah dalam apa keadaan pun, semua amalan kita akan naik kepada Nabi Muhammad. Ha, nah. Katanya Nabi dalam satu hadis, Nabi kata la hijrata ba'dal fatri illa jihadun wa niyyah. Nabi kata tidak ada istilah berhijrah dah. Selepas daripada Rasulullah duduk di Madinah pada tahun ke-8 Rasulullah pergi ke Mekah semula, tawaf semula Mekah. Negeri asal dia. Maka Rasulullah kata tidak ada hijrah dah lepas ni. Kerana Mekah sudah jadi negara Islam dah, tak perlu berhijrah, tak perlu takut dah, tak suruh bimbang, Islam selamat dah di Mekah. Maka Nabi kata tidak ada istilah hijrah-hijrah dah lepas ni illa jihadun wa niyyah, kecuali perbuatan jihad dan niat-niat yang baik. Jadi mudah-mudahan untuk kita memperingati ma'al hijrah, kita berhijrah ni, kita berhijrah daripada benda tak molek kepada benda molek. Malah mari masjid daripada rajin mari masjid, malah dengan mengajar, rajin dengan mengajar, malah sikit semaya sunat, rajin semaya sunat. Berapa kali dah, berapa puluh kali dah hijrah berlalu dalam diri kita. Pas sekali, sekali. Nabi kata al-muhajiru, orang yang berhijrah itu man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan benda yang dilarang daripada dia. Itu sebenarnya berhijrah. Tak perlu lagi berhijrah ke sana ke sini, hijrah daripada benda tak molek kepada benda molek. Mudah-mudahan kita dengar perjuangan Nabi, usaha dia panjang lebar lagi cerita ni ambo sebut rekah. Moga Allah ni gehong. 58 dah 2 minit lagi. Kalau nak sebut cerita sungguh gak panjang lebarlah. Jadi mudah-mudahan setahun kita dengar sekali saja. Sekali nah dengar perjuangan Nabi, mudah-mudahan kita terasa terima kasih kepada Nabi. Dengan caranya lagu mana kita nak terima kasih kepada Nabi, banyak berselawat kepada Nabi. Banyak berselawat kepada Nabi itu hubungnya kita dengan Allah, hubungnya kita dengan Nabi dengan berselawat kepada Nabi. Amal yang lain mungkin diterima dan mungkin tidak diterima. Kita kalau semayal mungkin diterima. Kita berzikir, kita baca Quran mungkin diterima, mungkin tak diterima. Satu amal yang saja yang tentu diterima oleh Allah iaitu berselawat kepada Nabi. Kenapa diterima oleh Allah? Kerana bukan amal kita. Kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi berselawat ni Allah sendiri sebenarnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Kita hanya suruh ya Allah ya Tuhanku, tolong selawat kepada Nabi Muhammad. Maka sebab tu kalau kita buat lolok-lolok ke buat main-main ke, katanya ulama, selawat ni tentu dah diterima. Tapi kalau baca Quran, kalau sedekah, kalau zakat, kalau sembahyang, kalau tak ikhlas, kalau tak gapo buat dalam keadaan main-main, tak diterima oleh Allah. Berlainan dengan berselawat. Maka selawat menjadi ibadat yang tentu diterima oleh Allah. Maka bayuhnya amalan yang diterima oleh Allah pada akhir zaman, maka ulama berpesan, buat masa sekarang, buat masa sekarang ni akhir zaman, banyaklah berselawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kerana ianya satu-satu amalan yang diterima oleh Allah Taala. Dan satu selawat katanya Nabi dapat 10 rahmat daripada Allah. Apa maksud 10 rahmat? Itu 10 kasih saya Tuhan. Maka musim nyakit ni, musim bala ni, katanya ulama, amalan yang boleh menarik rahmat kasih saya Tuhan dan menolak marah Tuhan, iaitu bala-bala Tuhan turun dengan penyakit dengan apa dia, dengan banyak berselawat. Kalau sini misalnya ada 200 orang pakat duk selawat, Tuhan tahu berapa. Kalau seorang sebut sekali saja dapat 10 rahmat kasih saya Tuhan. Pas kalau 100 orang, kalau 1000 orang duduk selawat ke Tuhan, duduk tarik rahmat kasih saya Tuhan, ah bala tak akan turun. Tu antara amalan-amalannya banyak berselawat kepada Nabi. Tu tanda kita terima kasih juga kepada Nabi Muhammad. Maka dalam berzikir, kalau kita nak berzikir la ilaha illallah, kita tak sebut Muhammad. Subhanallah, tak ada Muhammad. Wallahu akbar kau gapo dia Allahu akbar, tu tak ada Muhammad. Tapi kalau kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah pun ada, Muhammad pun ada sekalian. Maka tak ada ulama kata amalan yang jami' yang mengumpulkan semua amalan di antara Allah dengan Muhammad kecuali berselawat kepada Nabi. Ikutlah selawat kapo-kapo dia paling kurang 1000 kali sehari. Nah, kelebihan berselawat terlalu banyak antaranya mudah pekerjaan kehidupan kita, mudah. Hidup tidak susah. Zaman PKP ni, insya-Allah kata orang lain tak boleh makan, kita boleh makan. Hidup jadi tak tenang, tak ada masalah. Ni serabutlah, tak ada goni anak, ada masalah kapo dia. Banyak berselawat paling kurang 1000 kali. Nah, ada seorang sahabat mari temu Rasulullah, ya Rasulullah, ambo nak selawat kepadamu banyak mana ya Rasulullah. Mu ni banyak jasa sungguh kepada ambo. Ambo tak reti nak balas. Maka ambo nak selawat kepadamu ya Rasulullah.
Berapa hamba nak selawat? Kalau hamba selawat 1/3 masa kosong hamba, lagu mana? Ah, Rasulullah kata bagus. 1/3 masa kosong nak selawat. Kalau mu tambah lagi kau molek. Oh, tambah lagi Rasulullah. Ah, ginilah 2/3 masa kosong hamba, hamba berselawat kepadamu ya Rasulullah. Lagu mana? Oh, Rasulullah kata molek, tapi kalau mu tambah lagi kau molek. Ah, Rasulullah suruh tambah lagi. Ginilah ya Rasulullah, semua masa hamba hamba berselawat kepadamu ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, kalau lagu tu, Tuhai ampung dosamu, Tuhai hilangkan duka citamu. Dua benda yang sangat kita nak di dunia dan di akhirat. Di dunia kita nak hilang duka cita kita. Lah ni orang duk serabut, pening kepala belaka, PKP kotak PKP, serabut belaka kepala. Maka antara kelebihan selawat, hilang serabut kepala. Hilang duka cita kita. Hak ni benda hak kita nak atas muka dunia. Pitih berjuta-juta pun duk main serabut kepala tak jadi apa. Baik pitih ada samah dari segi tak hidup bahagia anak bini pun taat kita gapo dia suka hidup. Sukalah hidup rumah dengan bocor pun suka tidur jenera sapa tolong. Tidur atas lembek 8000 tak jenera pak ada apa. Eh? Ha jadi Tuhan kan Nabi kata kalau muslawat banyak niscaya Tuhan akan hilangkan duka cita kamu dan ampung dosamu. Di akhirat benda paling kita nak sekali so ni. Kalau Tuhan kata kamu tak siap pun. Sodoh kita. Tak tahu alik ilip jatuh. Nak minta maaf Tuhan kata kamu tak siap. Kata kan. Tapi kalau kita mari dengan dosa banyak Tuhan kata tak apa aku apung. Allah tak reti nak kecek kita. Melopak serah. Tak tahu. Kubur kita nak dah tak apa dosa. Dia Tuhan, dia orang tanya kita dalam kubur. So benda kita minta. Ya Allah Tuhan aku apunglah dosa hamba. Ngejahlah lagu mana-mana. Hamba tahu hamba salah. Ngaku pada masa tu. Tuhan kata hamba tak siap ngaku. Ah sedap. Tapi Tuhan kata hamba apalah dosa remo. Allah suka tak uti nak royak. Jadi banyak berselawat pada musim-musim Covid ni, pada musim-musim penyakit. Ni sampai kita guna zahir lagu ni neh, tutup muka ke penjara ke sosial ke gapo dia hak tu kena jaga juga. Neh, tetapi cara berselawat, cara gapo dia pun kena pakai juga. Neh, boleh pahala belaka tak sedok bimbang. Selawat ni banyak lagi kelebihan dia. Neh, insya-Allah lah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni menjadi kebaikan kepada kita, menjadi kebajikan kepada kita belaka. Nah, mudah-mudahan semangat kau ada mari naik seh robana kau nak mari pergi duduk surah kau malam ni pukul 3 malam mari buka cokeh nak mari tajuk sini kau. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya bulan masuk tahun baru. Tak syarat masuk tahun baru lah ni pun kita nak start selalu benda kebaikan ni fastabiqul khairat berlomba-lomba buat kebajikan. Nah, mudah-mudahan benda malam ni kuliah pada malam ni jadi kebajikan kepada diri hamba dan pakcik-pakcik dan makcik semua. Nah, jadi sebelum hamba tutup kuliah pada malam ni hamba sebut satu hadis riwayat Imam At-Tabrani katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'ala 'abdun qattun wala takhaffa wala labisa sauban fi talabil ilmi illa ghufira lahu dhunubu haitsu yakhthub 'atabata darih. Katanya Nabi tidaklah pakai baju, pakai selipar, pakai jubah, pakai kain pelekat, pakai kain kano seseorang itu. Tujuannya dia pakai tu kerana nak mari mengaji, nak mari dengar, nak mari nadah di masjid. Illa ghufira lahu kecuali gapo dia kau balas tu hewi tu he akan ampun dosa dia sebelum lagi ia melangkah benda rumah dia lagi. Jadi kita berharap sebelum kita langkah benda rumah kita tu lagi dosa kita tu he ampun. Ha kelebihan hadis dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan malam ni saya berjanji saya nak akan hadis macam majlis ilmu, nak hadis macam masjid Allah Taala. Jadi hamba minta maaf lah kalau hamba kecek kasar ada benda-benda perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan orang pasir tumbuh ni ko. Jadi hamba minta maaf lah. Maka hamba tutuplah kuliah ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.